Hai, assalamualaikum semua. Saya Ismail dan selamat datang ke Seruan YouTube Amans. Saya akan ajar anda bagaimanakah untuk ubah latar belakang dan kekalkan rambut di Photoshop. Okey, kita dah buka Photoshop. Kita akan pilih gambar yang mana saya akan ambil gambar ni. Kita akan drag je gambar. Untuk episod ni kita nak gunakan tools eraser tool dan kita klik 2 saat dan lepas kita akan dapat lihat ada background eraser tool. Kita akan klik background eraser tool ni dan kita akan memilih membuat brush dulu. Saya nak hardness dia kurang sikit dan size ni kita nak besarkan. Okey. Dan seterusnya kita akan memilih di tengah ni sampling once yang mana dia akan memilih satu color yang mana anda klik untuk pertama kali. Dan seterusnya kita akan pilih discontinuous, klik. Dan tolerance kita akan ambil dalam 50%. Okey, kita dah boleh mencuba. Dan sekarang kita akan cuba tools ni. Okey, mula kita nak kita klik pada tools tadi dan kita klik pada pertama kali, klik. Dan kita akan drag ke gambar itu. Kita dapat lihat rambut telah dipotong cantik. Dan saya akan lajukan. Saya akan potong semua di keliling rambut dia. Okey, kita tengok sekarang. Dia dah potong rambut. Jadi, adakah dah siap? Belum lagi. Saya nak tunjukkan cara profesional macam manakah untuk edit bagi rambut ni tidak nampak fake ataupun palsu. Jadi, kita akan klik. Klik tepi ni. Yang mana nama dia edit standard mode. Ataupun kita akan klik balik. Dia akan menjadi quick mask mode. Kita akan quick mask. Klik. Dan kita akan memilih pen tool bucket ni. Memilih warna hitam. Dan kita klik. Dia tukar menjadi warna merah. Dan sekarang kita akan memilih brush. Dan kita tukarkan kepada warna putih. Kita akan besarkan dulu, tekan pada bracket tepi. Kita akan warnakan di keliling rambut macam ni. Oh, tapi sebelum tu saya lupa nak tukar opacity. Menjadikan 100%. Klik pada rambut, keliling rambut sahaja. Okey. Dan seterusnya kita akan klik balik, klik pada standard mode. Okey, kita dah dapat lihat ada rambut sahaja yang diselect. Jadi kita akan klik pada image dan klik pada adjust. Kita akan klik pada hue dan saturation. Dan kita tekan. Kita akan pilih color. Kita akan rendahkan saturation dan juga lightness. Kita dapat lihat rambut menjadi lebih hitam. Jadi itu adalah cara profesional. Macam manakah untuk memotong rambut dengan lebih sempurna. Okey. Seterusnya kita akan membuang semua background belakang. Tadi saya hanya memotong rambut sahaja. Jadi untuk background belakang. Okey, sebelum tu kita control atau command D. Untuk diselect ataupun anda boleh klik pada tools ni dan klik kanan dan diselect. Sekarang kita nak membuang background. Kenapa saya tak gunakan tools tadi? Sebab tools tadi hanya kita akan buat untuk rambut saja untuk jadikan gambar itu lebih professional. Dan saya nak memotong menggunakan pen tool. Ataupun anda boleh menggunakan tools yang lain seperti ada polygon lasso, magnetic lasso atau polygon lasso. Polygon lasso ni dia akan klik, klik, klik. Dia tak boleh untuk curve. Klik pada luar sampai ke permulaan tadi. Okey, kita tengok luar dan kita tekan delete. Oh tidak, saya terlupa kat kawasan telinga. Dan saya nak gunakan pen tool yang mana lagi senang berbanding menggunakan polygon lasso tool tadi. Okey, kita control D dulu. Okey, yang mana tools ni boleh buat curve. Jadi tak ada masalah dan dia akan menjadi lebih sempurna untuk memotong gambar. Right click dan tekan Max Selection Tool. Tekan OK dan kita akan buang. Sekarang anda boleh menukar background ataupun latar belakang mengikut yang anda suka. Jadi, saya anda suka buat background warna lain ataupun warna baru, anda perlu klik New Layer dan jadikan dia di bawah dan klik bagi dia aktif. Klik pada Paint Bucket Tool dan kita akan menukar warna. Macam sekarang saya nak menukar warna kepada warna biru. Dan kita klik. OK. Jika ada nampak ada tidak kesempurnaan di situ, kita hanya menggunakan eraser tool yang biasa. Kita besarkan dengan bracket. Dan itu sahaja bagaimana untuk memotong gambar tanpa menghilangkan rambut. Jika anda sukakan video ini, sila tekan like. Dan jika anda tidak sukakan video ini, sila komen di bawah beritahu saya apa yang perlu saya perbaiki. Jika ada sebarang soalan atau percadangan, sila komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe di saluran YouTube Amans. Untuk berbagai lagi video menarik akan datang, saya Ismail. Assalamualaikum.